Halo teman-teman semua, hari ini kita berada di minggu yang ke-11 terkait topik mata kuliah pemrograman teknologi .NET. Kita akan membahas subtopik yang cukup menarik dan cukup penting, yaitu terkait URL routing, SOA, web service, dan WCF gitu ya. Seperti biasa, untuk koordinator lecture-nya selama mata kuliah pemrograman teknologi .NET semester genap tahun 2020-2021 ada Pak Rit Alam Ginting dan ada Kak Apia Teofani Nengkolan. Dia berdua berasal dari Departemen S1 IF di Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Del di Indonesia di Departemen Otoba ya. Kemudian untuk materi kali ini dibawakan saya di sini masih junior dan masih bekerja di DDKTI di prodi kalian, yaitu di Fakultas Informatika dan Daring Elektro di Institut Teknologi Del di Indonesia juga. Kemudian ada email dari Pak Litmalem, ada litmalem.ginting@del.ac.id, ada email dari Kak Apia, ada apia.nengkolan@del.ac.id. Dan ada email dari saya, kalian juga harusnya udah tahu karena udah sering ketemu saya, yaitu tegar.prasetyo@del.ac.id. Oke, langsung saja kita akan membahas sebuah topik materi yang cukup menarik, yaitu URL routing gitu ya. Nah, routing ini merupakan fitur yang sasngat familiar di ASP.NET MVC. Nah, dengan menggunakan routing ini maka URL akan ditampilkan dalam browser menjadi lebih bersih dan mudah. Nah, misalkan kalian bayangkan coba, kalau misalkan kalian ngeran sebuah Visual Studio Code di mvc.net, kalian kan pasti melihat seperti ini gitu kan. Nah, ini sebenarnya apa gitu kan? Nah, ini sebenarnya ditampilkan oleh routing tadi. Yaitu tadi, routing itu merupakan sebuah fitur yang sangat familiar di ASP.net terutama di MVC ini. Nah, dengan menggunakan routing tadi, maka URL yang ini, URL yang ditampilkan ini akan ditampilkan pada browser menjadi lebih bersih dan lebih mudah gitu intinya. Nah, MVC itu menggunakan sistem routing dengan dua fungsi, yaitu menangani URL yang masuk, menentukan controller dan action yang bertanggung jawab untuk tools tersebut, dan juga menangani URL yang keluar. Nanti kita akan belajar kenapa sih ketika kita ngeran itu munculnya kok URL-nya seperti ini ya, nanti kita akan tahu. Oke, sebelum ke situ, URL di sini yang URL ditampilkan ini sebenarnya ini kan yang localhost angka gitu lah. Ini di sini tuh ada segmen namanya segmen. Ada yang pertama itu ada namanya per segmen. Itu biasanya yang berperan adalah controller. Controller. Ada second segment yang berperan adalah action di sini. Nanti kita akan bahas. Nah, URL pattern itu di routing map-nya itu seperti ini. Controller dalam kurung siku gitu ya. /kurung siku action gitu. Oke. Ini misalkan di sini apa namanya? Kalau kita melihat request URL seperti ini, kita bisa tahu nih yang server segmennya siapa? Ini controllernya. Ini second segmennya adalah action seperti ini. Kemudian kalau dibalik nih, ini kok kebalik gitu. Index ini admin. Oh, berarti ini yang jadi controller. Ini yang jadi action. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini nih apple orange gitu. Oh, berarti ini yang jadi controller dan ini yang jadi action seperti itu ya. Dan ini juga bisa dibaca sendiri. Pengertian sama. Kemudian untuk membuat routing yang tadi tuh gimana caranya gitu ya, gimana caranya? Nah, kalau di Visual Studio Code, kalian lihat sebelah kanan kan muncul seperti ini gitu kan. Nah, kalian pilih folder app_stars start, kemudian pilih yang namanya root config.cs. Nah, kemudian ini nih yang menyebabkan tadi URL tadi yang menyebabkan tampilnya URL di sini loh, yang di ini nih, yang kayak ini, yang menyebabkan ini adalah yang di sini. Kita ngaturnya di sini, di bagian root config.
Di bagian root config ini adalah defaultnya ya, ini adalah default routing. Adalah default routingnya seperti ini. Rootnya itu URL-nya yang akan ditampilkan yang pertama adalah controller, kemudian action, kemudian adalah ID. Yaitu akan memakai controller yang mana? Controller yang bernama home, action-nya yang bernama index, dan ID-nya itu URL pattern yang opsional. Ketika kalian run ini, nanti yang berjalan adalah yang di controller home-nya dijalankan. Di controller home-nya itu pasti akan dia itu akan ada yang namanya kalau nggak salah public result action gitu ya. Action nah akan dijalankan yang akan ditampilkan home, controller home nanti akan menjalankan ini public result action. Nah, yang tampil di URL itu adalah yang ini. Ini. Yang default ini. Gitu ya, paham ya? Nah, untuk meregister si routing itu kita bisa lihat di global.asax gitu ya. Nah, dia itu diregister di sini. Ini adalah code-nya ini yang ini. Root config.register roots gitu ya. Ini adalah untuk register biar yang tadi berjalan. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah ini adalah contoh lagi ya, ini simple routing. Misalkan kita membuat routing baru gitu ya. Kita kalau defaultnya kan seperti ini gitu ya, defaultnya seperti ini. Kita ingin membuat sebuah routing yang baru. Misalkan kita membuat root, my root, kita membuat routing baru yaitu new root, kita setting controller index, sorry controller action gitu. Kemudian new MVC root handle. Kemudian root yang sudah dibuat ini kita tambahkan root.add. Kita tambahkan. Kemudian baca my root yang ini manggilan ini. Nah, kemudian kita run. Kemudian controllernya itu udah di default home di sini dan actionnya index gitu ya. Makanya di sini tampilnya home dan index. Gimana kalau misalkan saya nggak pengen home dan index, nanti ada contohnya gitu ya. Nah, karena ini masih simple, ini paham ya kenapa di URL-nya tampil seperti ini. Itu disebabkan karena apa namanya, kita definisikan di root-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah default value di sini. Kalau misalkan kita run, kalau misalkan kita run run biasa gitu, kita buat dokumennya visi biasa, kita run pasti, misalkan kalau kita run pasti munculnya hanya seperti ini aja kan biasanya. Nah, ini adalah default value yang misalkan yang ini saya tandai. Ini adalah sebuah default value. Kemudian kalau misalkan ini kan ada sebuah code seperti ini. Ini kok misalkan new action sama dengan index kok di sini nggak keluar? Nah, karena di sini tuh dia itu kayak menyembunyikan gitu loh istilahnya. Yang di sini kan kontrol pivotnya adalah home, yang di sini adalah index gitu kan. Nah, kalau di sini ditampilkan new, di sini tuh nggak ditampilkan. Kalau misalkan home-nya pengen nggak ditampilkan, berarti nanti ada tambahan new controller, oh sorry di sini harusnya controller sama dengan home, comma action index ya. Ketika kita run, maka ini hilang, gitu ya, paham ya? Nah, contohnya seperti ini. Lebih enaknya kita lihat tabel. Kalau misalkan controllernya itu udah didefinisikan di sini yang di root ini default value-nya, nah dia itu akan default value-nya hanya akan seperti ini. Nah, tapi ketika controller default value-nya kita ubah, kan default value-nya home, kalau misalkan kita ubah itu menjadi customer, maka dia itu akan tampil, barulah akan tampil. Nah, begitu juga kalau misalkan action-nya itu kan default value-nya index. Nah, kalau misalkan kita ubah itu action-nya menjadi list, nah ini akan menjadi seperti ini. Tuh, paham ya? Oke, selanjutnya ini adalah static URL statement. Ini adalah cara lain untuk membuat root. Kalau tadi kan membuat root-nya itu dengan seperti kita membuat sebuah di sini. Seperti kita membuat sebuah variabel. Itu ada new bisa kita simpan di variabel myRoot namanya. Nah, kita bisa membuat sebuah root dengan static
static URL segment, jadi tidak seperti variabel. Nah, seperti ini, misalkan root dot my root, namanya my root, kemudian isinya adalah controller action dengan ini namanya controller home dan index gitu ya. Nah, di sini ada yang aneh nggak? Ini aneh kalau misalkan yang tadi gitu ya, yang tadi yang default yang ini nih, ini kan yang namanya default value gitu ya. Ini mirip kan sebenarnya sama yang di sini, yang di sini. Cuman bedanya apa gitu ya? Bedanya apa? Bedanya adalah yang di sini nih. Bedanya ada ini, ada tambahan ini dan ada tambahan public ini, ada tambahan public. Gitu ya. Oke, kalau yang X ini adalah huruf pertama dari kontrolnya. Huruf pertama dari kontrolnya adalah ya si, yaitu kontrol defaultnya adalah si home. Makanya nanti kalau di run itu tampilnya adalah yang ini. Yaitu akan menampilkan apa menampilkan di URL-nya, menampilkan si controller ini yang berawalan huruf pertama dari controller adalah H. Oh, berarti yang home gitu ya. Di home. Kalau misalkan X-nya kita hilang, berarti nanti home-nya itu kita hilang kayak default value. Nah, karena ini di sini ada kayak X gitu. X itu kayak sebuah variabel controller-nya itu dimasukkan ke sini gitu ya. Dimasukkan ke URL-nya, maka akan tampil gitu ya. Kemudian bagaimana kalau public? Nah, kalau public, kalau kita tampil public, berarti si ini, si home ini sama index ini tidak disembunyikan lagi, ditampilkan semua. Jadi kalau di run jadinya seperti ini URL-nya. Ini ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah custom segment variable. Misalkan kita membuat sebuah root, root-nya seperti ini. Kita membuat sebuah controller-nya adalah home, action-nya index, dan ID default. ID-nya adalah bernilai default ID. Kemudian, karena ini custom variable, segment variable, kita buat sebuah action result yang baru. Ini kita buat di home controller. Home controller. Nah, kita buat public action result yang baru yang namanya custom variable. Nah, kemudian kita mencoba tampilkan controller-nya itu dari home dan action-nya itu custom variable. Gitu ya. Oke, sebelumnya kita run dulu, kita mencoba run. Misalkan kita udah seperti ini, kita run yang ini, kemudian kita run. Hasilnya adalah yang seperti ini. Home baru custom variable. Kenapa seperti ini? Karena kita definisikan yang di sini. Viewback controller-nya itu adalah home dan action-nya itu adalah custom variable. Custom variable-nya adalah yang masuk ke sini. Nah, kemudian kalau misalkan ini kok ada tambahan root data.value sama dengan ID. Nah, ini kalau di run biasa itu akan hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita run lagi, misalkan kita tambahin sebuah ini root data.value, kita tambahkan sebuah value yang ID. Di sini kan ada controller, action, dan ID. URL-nya itu kan sebenarnya controller, action, ID. Di sini controller-nya, ini action-nya. Ini kalau di run biasa. Tapi kalau pengen memunculkan ID-nya, karena di sini udah ada code yang namanya root data.value, nah kita bisa menambahkan URL-nya itu yang ID-nya itu muncul. Munculnya kita coba tambahkan kalimat biasa. Misal kita slash hello underscore mahasiswa underscore dedikati. Nah, itu kita bisa nih. Bisa. Nah, kita tampilkan seperti ini. Ditampilkan hello mahasiswa underscore underscore dedikati. Ini ngaturnya di view ya. Kalian harus menambahkan sendiri di view. Kalian tambahkan viewback custom variable. Nah, kalian setting seperti ini biar tampil. Di sini saya enggak menampilkan code-nya gitu ya. Tapi kalian bisa kira-kira code apa yang saya tuliskan gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah custom variable as action method parameter. Yaitu tadi kan ininya bernilai belum ditentukan, di sini tentukannya di sini gitu ya. Nah, di sini tuh
ditentukan string ID, udah ditentukan string ID. Nah, di sini tuh kalau kita run, ini tuh udah bernilai ini viewback custom sama dengan ID. ID-nya di sini udah merujuk ke sini. Makanya kalau kita run itu nanti di viewback-nya itu bernilai seperti ini. Paham ya? Kalian bisa kira-kira karena di ini harusnya saya tunjukkan di view code di view-nya. Ya kalian paham, tapi kalian bisa kira-kira lah. Kan kalian udah minggu ke-11 pasti udah jago gitu lah. Paham ya? Oke. Kita lanjut gitu ya. Ada yang namanya opsional URL parameter gitu ya. Ini juga misalkan kita membuat sebuah root, rootnya seperti ini, yaitu controllernya kita pakai home, actionnya kita pakai index, dan ID-nya kita pakai yang sedang dibahas, yaitu URL parameter dot optional. Jadi ini sebuah opsional. Kemudian kita masih pakai custom, kita controllernya pakai home, dan actionnya kita pakai custom variable. Viewback.customVariable sama dengan ID, dan ID-nya ini kita isi no value. Nah, kita isi no value. Ketika kita kan di sini kan kalau bedanya yang tadi, kalau yang tadi ini kan udah diisi nih default value. Kalau yang ini kita bisa mengisikan sendiri URL parameter opsional. Kita bisa mengisikan sendiri. Itu kita bisa isikan nilainya di sini. Kita isikan misalkan no value gitu ya. Maka ketika kita run, dia itu akan memanggil ID yang ini, dia itu akan memanggil ID yang ini yang berisi no value di sini. Gitu ya, paham ya? Makanya kalau kita run, hasilnya di sini adalah yang no value isinya. Paham ya? Oke, selanjutnya ini adalah yang tadi optional URL parameter. Ketika ini yang biasa, ketika ini controller sama dengan home dan actionnya sama dengan indexnya dan default value-nya tadi udah jelaskan ya. Ketika kontrolnya kita ubah menjadi customer, kita ubah di customer. Kemudian ada yang kalau karena kita bahas optional parameter, kita bahas yang ID di sini. Ketika ID-nya sama dengan all, maka kita bisa kira-kira URL yang tampil ditambahkan ID-nya karena di sini ada optional URL parameter yaitu ID. Paham ya? Selanjutnya adalah constraining a root using a regular expression, yaitu misalkan kita menspesifikan controllernya. Kita spesifikkan controllernya yang berawalan huruf A. Enggak kebetulan kita belum membuat controller yang berhuruf A. Kebetulan kita hanya misalkan kita hanya membuat controller yang berupa awalnya huruf A. Makanya kalau kita run akan terjadi error. Kalau nggak pengen error, cobalah ini diganti H. Nah, maka nanti dia itu akan run yang di controller home-nya gitu ya. Paham ya? Kemudian bahasan selanjutnya adalah SOA. SOA itu adalah sebuah service oriented arsitektur gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut, yaitu apa itu SOA? Yaitu sebuah apa namanya? Adalah singkatan dari service oriented arsitektur. Itu sesuai namanya, ada service, ada oriented, ada arsitektur. Kalian bisa kira-kira apa sih maknanya gitu ya. Nah, kalian bisa kira-kira dari kalimatnya, yaitu sebuah gaya arsitektur sistem yang mengikuti prinsip-prinsip service atau service oriented. Itu berorientasi service atau berorientasi layanan. Nah, karena berorientasi layanan, maka semua komponennya adalah kita anggap sebuah service. Kemudian, sistem yang dibangun oleh komponen-komponen itu yang independen atau berdiri sendiri, atau kita sebut lossly coupled component, gitu ya. Kemudian, SOA itu juga mendefinisikan dan menentukan arsitektur teknologi informasi yang dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis. Nah, tidak terkait, makanya dia itu tidak terkait dengan teknologi atau bahasa pemrograman tertentu. Kemudian, kayak konsepnya adalah service, interoperability, dan losing coupling. Ini. Dan
Realisasi SOE itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yang akan kita bahas adalah web service. Oke ya. Nah, kita akan membahas web service. Apa itu web service? Web service adalah suatu software yang kita letakkan di komputer device di mana berfungsi untuk mendengar suatu request atau menunggu suatu request yang bekerja di dalam network, kemudian bisa melayani suatu web dokumen, baik itu dalam format HTML, JSON, ada JSON gitu ya, ada XML, atau resource multimedia yang lain, misalkan image gitu ya. Dan tentu saja web service ini merupakan aplikasi layanan berbasis web, di mana dapat menyelesaikan suatu tugas secara spesifik melalui jaringan web atau menggunakan protokol HTTP atau lebih jelasnya seperti ini, teman-teman. Misalkan web server ini merupakan layanan yang dapat membantu kita untuk bertukar data antara perangkat, baik itu melalui perangkat desktop, mobile, atau server, sekalipun tanpa perlu khawatir kita harus menyamakan software yang digunakan, sistem operasi yang digunakan, atau bahasa pemrograman yang digunakan. Karena web server sendiri memiliki standar tipe data dan dapat digunakan di berbagai macam sistem atau bahasa pemrograman sekalipun. Jadi artinya, kita dapat memanfaatkan data tersebut tanpa perlu repot kita harus menyamakan spek sistem operasi kita atau sistem lainnya gitu ya. Kemudian sistem software yang didesain itu mendukung interoperability antara mesin ke melalui jaringan. Tadi ya udah dibahas, yaitu nanti kemudian sebuah web service itu di-host pada remote machine atau provider dan dikonsumsi oleh klien. Kemudian komunikasi antara provider dan klien itu menggunakan format XML, jadi tidak perlu merender di HTML gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas application transfer protocol, ada beberapa. Yang pertama adalah HTTP atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu merupakan sebuah protokol yang berguna untuk komunikasi antara sistem yang berbeda. Biasanya lebih sering digunakan untuk mengirim data dari web server ke browser untuk menampilkan halaman website gitu ya. Karena sudah familiar ya HTTP. Kemudian ada juga SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Sesuai namanya, Simple Mail yaitu adalah sebuah standar internet untuk transmisi email gitu ya. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol. Sesuai namanya, file transfer, yaitu FTP ini atau file transfer protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengimpor file ke komputer atau biasa kita sebut download, atau mengirim file ke server atau biasa kita sebut yang namanya upload. Paham ya? Kemudian ada yang namanya block extensible exchange protocol atau BIP, yaitu mereplace untuk HTTP in critical application, yaitu bersifat application generic application layer template. Dia juga menggunakan XML untuk mendefinisikan protokol sintaksnya gitu ya. Dia juga menghindari use 80. Kemudian selanjutnya, mengapa kita menggunakan sebuah web server? Ada sebuah keuntungan pastinya. Ketika kita menggunakan web server, maka aplikasi yang dapat dibangun adalah dia itu akan platform independen, distribut, dan tentunya secure atau aman. Kemudian selanjutnya adalah layanan web atau web server akan menjadi arsitektur yang umum untuk integrasi sistem dan aplikasi. Kemudian banyak perusahaan dan lembaga pemerintah yaitu akan dapat, kalau kita menggunakan
web server, maka companies atau perusahaan dan lembaga pemerintah dia itu akan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan pelanggan atau customer dan mitra-mitranya atau mitra eksternalnya gitu ya. Paham ya? Kemudian karena kita bahas web server, web service gitu ya. Dan web service itu tadi merupakan sebuah SOA, maka dia itu merupakan lossless yang coupled dan dia itu flexible system. Artinya dia itu more useful than hardware and monolithic ones. Contohnya adalah WWW dan SOA tadi gitu ya. Itu jelaskan. Dan kemudian perusahaan, kalau kita menggunakan web server, maka keuntungannya adalah perusahaan dan lembaga pemerintah itu akan dapat mengakses perangkat lunak atau software dari remotely, jarak jauh, yang telah mereka atau orang lain buat sebelumnya. Maka kita bisa mereusable, menggunakan kembali gitu ya. Kemudian selanjutnya keuntungan mengapa kita harus menggunakan web service, maka ketika kita menggunakan web service, maka developer itu dapat mengintegrasi aplikasinya secara cepat, secara mudah, dan tentunya tidak terlalu mahal gitu ya. Kemudian waktu pengembangan software dan maintenance atau pemeliharaan itu akan berkurang, makanya efisiensinya itu akan meningkat sebesar ya kurang lebih 30% gitu ya. Dan kemudian data itu dapat kita secure menggunakan industri standar security method. Ada beberapa metode seperti secure socket layer atau SSL protocol, ada public key certificates dan US security gitu ya. Ini hanya teori, kalian perlu tahu karena ini sangat berguna kalau kalian bekerja sebagai back end atau full stack atau front end atau full stack developer gitu ya. Kemudian ada keuntungan, ada isunya. Isu web server ini yang terutama dia itu memakan banyak prosesor. Memakan banyak prosesor time. Mana nih? Prosesor time dan bandwidth. Ya. Namun rasio kompresinya itu mencapai 90%. Nah, itu. Kemudian ini adalah beberapa web server teknologi. Ada XML yang nanti kita bahas satu-satu ya. Ada XML, ada yang singkatannya ada Extensible Markup Language. Ada UDDI atau Universal Description Discovery and Integration. Ada WSDL atau Web Service Description Language. Ada SOAP, ada atau kita sebut Simple Object Access Protocol. Kita nanti akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas yang namanya XML. Kalian udah belajar XML itu, udah familiar. Kalian udah melewati mata kuliah PSB2, ada XML kita bahas. Kalian udah melewati pengembangan aplikasi mobile, di situ kita mendesain sebuah layoutnya juga menggunakan XML. Jadi kalian udah familiar dengan apa itu XML. Yaitu XML adalah tadi singkatannya adalah Extensible Markup Language, yaitu sebuah markup language yang mendeskripsikan data dalam struktur dan yaitu dapat dibaca manusia. Nah, contohnya ini adalah sebuah XML. Ini kita mempunyai root elemennya namanya payload. Ada isinya adalah name. Itu value dari name adalah Craig dan Duncan. Statusnya nilainya adalah student dan host type. Value-nya adalah 37,3. Mungkin ini IPK, BP mungkin ya. Dan dia itu kalau XML itu mirip kayak HTML, HTML tapi bukan HTML. Miripnya dia itu hanya isinya adalah tag-tag gitu ya. Dan dia itu XML itu untuk formatting data. Kalau HTML kan untuk formatting output. Nah, kalau XML ini untuk outputting-nya kita biasanya membutuhkan HTML untuk outputnya gitu ya. Karena kita udah sering membahas XML jadi enggak kaget dengan XML. Kita ke lainnya, yaitu UDDI. Apa UDDI? Yaitu UDDI merupakan singkatan tadi dari Universal Description, Discovery, dan Integration.
Ya, UDDI ini merupakan direktori untuk menyimpan informasi tentang web service. Dan UDDI ini berkomunikasi melalui SOAP. Ya. Nah, UDDI ini juga dimasukkan ke dalam Microsoft.NET Platform. Gitu. Makanya kita bahas UDDI. Untuk tahu UDDI directory, kalian bisa buka ini atau directory yang lain di lain base yang buka ini. Karena UDDI ini tadi dimasukkan ke dalam Microsoft.NET Platform. Dan kalau kita mau UDDI, maka organization itu dapat mengatur atau men-set server UDDI mereka sendiri untuk penggunaan internal, mirip dengan telepon kantor gitu ya. Kemudian kita akan membahas sebuah lebih lanjut, yaitu tentang WSDL, yaitu sebuah singkatan dari Web Service Description Language. Ya, WSDL ini ditulis dalam format atau WSDL ini ditulis dalam format XML, dan dia itu menentukan dan mendeskripsikan fungsionalitas web service seperti termasuk method name, parameter name, dan type-nya, dan tentunya tipe kembaliannya. Yaitu jadi WSDL ini menggunakan XML untuk mendeskripsikan web service dan bagaimana untuk cara mengaksesnya, gitu ya. Ini adalah contoh WSDL, adalah contohnya. Kemudian ini adalah contohnya tadi, kalau WSDL itu menggunakan format XML, ini kalian sudah tahu, ini udah familiar gitu ya. XML kalian bisa explore sendiri gitu ya. Kemudian ada web service type. Web service type itu ada macam-macam. Ada REST, ada arbitrary web service, ada SOAP yang tadi ya. Salah satunya adalah REST. Kalian pasti sering ya, udah tahu lah REST API itu apa gitu. Jadi ini hanya mengulang gitu ya. Jadi REST itu adalah singkatan dari Representational State Transfer. Yaitu merupakan konsep desain untuk membuat sebuah layanan berbasis web. Misalkan contohnya web API. Gitu ya. Kemudian ada arbitrary web service. Contohnya adalah WCF atau Windows. Ini C-nya adalah Communication Foundation. Gitu. Kemudian adalah benefit ketika kita menggunakan REST adalah dia itu mudah connect, mudah terhubung, dan dia itu juga tidak menghabiskan banyak resource, dan ketika kita menggunakan REST juga dia itu cepat, dan dia itu juga tidak menggunakan verbose XML ketika mengirim dan menerima data gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dengan arbitrary web service? Dia itu merupakan big web service, yaitu lebih difokuskan pada kemampuan untuk menawarkan lebih banyak fungsionalitas seperti message routing dan keamanan yang dapat menyediakan enkripsi pesan parsial gitu ya, dan berbagai bentuk autentifikasi gitu ya. Dia itu juga merupakan salah satu format API yang lebih umum adalah yaitu web service description language katanya. Kemudian masih berbicara tentang arbitrary web service, dia itu memerlukan client untuk menyusun request atau message dengan menggunakan XML format message yang biasa disebut dengan SOAP message. Ini teori, kalian harus tahu ya, karena ini juga akan keluar di ujian, mungkin di UAS akan saya keluarkan, jadi simak apa yang saya ucapkan, perhatikan betul-betul, coba telaah gitu ya. Kemudian bahasa selanjutnya adalah WSDL. Oh ya, ini sudah dibahas, kita bahas ulang itu nggak apa-apa ya. Jadi dia itu merupakan singkatan dari Web Service Description Language. Dia itu ditulis dalam bentuk formatnya dalam bentuk XML.
dan dia itu menentukan dan mendeskripsikan fungsionalitas web service termasuk method name, parameter name, type, dan kembalian dari tipe datanya. Tipe kembalian atau return types. Ini adalah contoh WSDL seperti tadi. Kemudian yang akan kita bahas lebih lanjut adalah SOAP, yaitu singkatan dari Simple Object Access dan Protocol. Nah, dia itu merupakan salah satu standar dari web service, yaitu didesain langsung oleh Microsoft, dan SOAP ini merupakan standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML melalui jaringan komputer pada operasi sistem yang sama maupun yang berbeda gitu ya. Paham ya? Jadi SOAP ini merupakan standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML melalui jaringan komputer pada operasi sistem yang sama maupun berbeda. Gitu ya, paham ya? Jadi SOAP ini request, minta dan menerima message, dan dia itu merupakan web service equivalent of an order. Dia itu merupakan remote protocol call that consists of XML send of HTTP. Seperti tadi udah yang dijelaskan gitu ya. Dan ini seperti tadi, kan kita SOP kita lihat request dan receive message. Nah, ini adalah contoh request message. Ini kita menggunakan formatting XML gitu ya untuk berbasis email untuk bertukar pesan-pesan data. Kita request message-nya di XML, dan response-nya kita juga menggunakan XML di sini. Yang ini. Gitu ya. Kalian bisa pelajari sendiri code-nya, ini mudah kok. Ini request berarti kita request get gitu kayak biasa gitu. Ini juga response-nya seperti itu. Kalau di request-nya kita pakai get, maka di response-nya kita pakai get gitu ya, paham ya? Kemudian ada yang akan kita bahas selanjutnya adalah WSA atau Web Service Architecture, yaitu merupakan kumpulan infrastruktur protokol yang memecahkan masalah yang dihadapi setiap aplikasi terdistribusi yang ditulis atau yang berkaitan dengan web service. Itu memungkinkan, jadi dia itu memungkinkan developer untuk berkonsentrasi pada writing software-nya. Gitu. Jadi kuncinya adalah dia itu memungkinkan developer untuk berkonsentrasi di writing software-nya. Dan macam-macam dari web service standar, kalian bisa kepoin adalah WSI profile, WS legacy. Kalian bisa kepoin sendiri gitu ya. Saya hanya ngasih tahu, ini tugas kalian adalah mengeksplor. Barangkali di ujian saya tanyakan apa itu WSI profile gitu. Menarik kan ketika dijelasin di kelas, hanya di bisnisnya di keluar UAS, wah kok suruh jelasin ini kan. Oh, mungkin. Jadi kalian butuh eksplor ya. Kemudian selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah web service proxy, yaitu aplikasi client. Web service itu, aplikasi client itu memanggil web server melalui yang namanya proxy. Nah, proxy itu harus ditambahkan ke client. Subkelas antara client dengan web service. Nah, biasanya itu proxy itu auto-generate berdasarkan itu WSDL web service-nya, gitu ya. Kemudian lebih dalam terkait web service proxy, kita bisa buat ya, alamat web service itu dapat di-embed pada kelas proxy, dapat di-embed tulis ini, misalkan ini alit malam gitu ya, seperti ini. Atau misalkan kita buat sendiri di bagian kanan, kita service add, kemudian kita pilih service reference, kita tambahkan di sini, embed di sini, kemudian kita klik go gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah web service organization, ada standard organization, ada ini yang menyediakan lah intinya, ada vendornya, ada yang menyediakan Microsoft, ada IBM, ada Sun Microsoft System. Kalau kalian butuh apa-apa, misalkan kalian bisa cari carinya di sini, ada materinya biasanya.
Kemudian perusahaan yang explore data as web service ada Amazon.com, ada yang namanya Google. Dia. Ini hanya sebuah organisasi web service. Kemudian selanjutnya adalah WCF atau Windows Communication Foundation. Dia udah dibahas di awal sedikit. Yaitu dia itu merupakan teknologi Microsoft untuk membangun sebuah aplikasi web service. Nah, dia itu juga merupakan apa namanya generasi penerus dari Microsoft sebelumnya, yaitu ASP.NET Web Method atau ASMX. Ya. Jadi WCF ini saya ulangi, dia itu merupakan sebuah teknologi Microsoft untuk membangun aplikasi web service. Mulai ini adalah arsitektur dari WCF. Sorry, WCF ada contracts, ada service runtime, ada usage, dan ada application hosting. Untuk contracts ini adalah mendefinisikan berbagai aspek dari misal sistem. Kemudian ada service runtime. Ini adalah sebuah service runtime layer yang berisi perilaku yang terjadi hanya selama operasi aktual service, yaitu selama runtime service. Kemudian ada message. Message ini mengilustrasikan kemungkinan format dan pertukaran data. Nah, format dan pertukaran data ada di layar ini. Kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk akhirnya adalah layanannya berbentuk program, yaitu activation dan hostingnya, gitu. Biar webnya itu lebih cepat kita hosting. Kemudian selanjutnya adalah address. Address ini adalah lokasi spesifik sebuah service. Ini specific location, lokasi spesifik sebuah service. Biasanya itu dalam bentuk URL. Nah, kalau kita lihat ini dalam bentuk URL, kalau yang bagian ini adalah yang mesin address-nya, dan yang bagian ini kita sebut sebagai service path-nya. Ya. Kemudian ada binding gitu ya. Dia itu digunakan untuk menentukan detail. Itu udah belajar sebelum di model Bandai. Binding, ada transport, encoding, dan protokol. Needed by client and web service provider to communication with each other. Karena ini sudah dijelaskan di sebelumnya, jadi nggak perlu lebih dalam gitu ya. Kemudian ada tipe-tipe binding, memangnya studi binding gitu ya. Tipe-tipe binding gitu ya, ada ini tipe-tipenya kalian bisa kepoin. Yang menunjukkan kalian bisa kepoin sendiri ya gitu ya. Karena kalau dijelaskan nanti waktunya kan sangat lama gitu ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 6 lah. Misalkan 15 gitu. Coba kalian pahami masing-masingnya gitu ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah contracts, yaitu adalah sebuah kumpulan spesifikasi yang menentukan interface service WCF. Dan service WCF berkomunikasi dengan aplikasi lain berdasarkan contracts. Ada contract type-nya, ada ini. Bisa di kepoin gitu ya. Saya hanya menunjukkan tugas kalian karena sebagai mahasiswa adalah kepo. Jadi nggak semua dijelaskan di kelas. Kalian tugasnya dijelaskan di kelas harus menguasai, dan ketika nggak dijelaskan di kelas kalian harus explore, harus kepo keluar gitu, harus mencari materinya, kemudian harus kalian pahami dan tahin. Nah, itu adalah mahasiswa. Mahasiswa harus seperti itu. Karena saya dulu juga seperti itu gitu ya. Oke. Selamat belajar, semoga tetap semangat. Materi minggu 11 seperti itu, semoga bermanfaat untuk kalian kedepannya. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman dan tetap semangat.